Guys, dikatakan Indonesia sudah pun dinobatkan sebagai sebuah negara yang terkuat di ASEAN. Puh, di mana kalau kita tengok fakta ini telah pun diperakui oleh Global Price Power, guys. Indonesia dinobatkan sebagai sebuah negara yang terkuat di Asia. Puh. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel guys. Aku Musa dan ini channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Bagi subscriber yang baru saja masuk ke channel YouTube aku, jangan lupa untuk klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Kepada subscriber yang sudah subscribe channel aku sejak dulu lagi dan kembali ke channel aku untuk menonton video di channel aku, dan juga kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang sentiasa hadir di ruangan komentar di bawah, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik lah guys. Dan aku sentiasa mendoakan kepada semua di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit video reaction kalau kita tengok di channel Obrolan Panas. Di mana kalau kita tengok judul video dia, Indonesia lagi-lagi dan lagi dinobatkan sebagai negara terkuat di ASEAN. Di mana kalau kita tengok fakta ini telah diperolehi daripada Global Price Power. Puh, bukan kaleng-kaleng guys. Di mana dikatakan di Global Pay Power itu, di mana kekuatan yang dinilai adalah daripada aspek daripada kuantitas ataupun jumlah alutsista yang berada dalam sesebuah negara itu, dan melalui daripada jumlah dan juga kekuatan alutsista yang ada di dalam negara itu, barulah dibagi ranking dan juga dibagi nilai kekuatan setiap negara. Negara Indonesia telah dinobatkan sebagai sebuah negara yang terkuat di ASEAN. Puh, bukan kaleng-kaleng guys. Tapi apa-apapun, jom kita tonton dulu video ini untuk kita mengetahui maklumat lebih lanjut guys. Apa-apapun, jom kita layan dulu video ini. Halo sobat baku hantam. Indonesia lagi-lagi dinobatkan sebagai negara terkuat di ASEAN, mengalahkan negara Nguyen Vietnam dan juga Sawadikap Thailand. Sebenarnya admin ya agak-agak malas membahas ini ya kan, tapi AdSense ya kan. Ya salam. Ini merupakan penilaian dari Global Payer Power yang berdasarkan indeks skor menempati urutan pertama dari negara-negara di ASEAN. Skor inilah yang dibuat berdasarkan akumulasi dari semua aspek kekuatan militer yang kemudian dikalkulasikan menjadi indeks skor oleh Global Firepower. Katanya sih indeks skor Global Firepower ini lebih kepada kuantitas alutsista daripada kualitasnya. Jadi ya kalau memang ente mau nilai tinggi di Global Firepower, jangan beli F-35 bos, mending ente beli pesawat Pakistan noh, JF-17 2 lusin, dengan pasti auto meningkat nilai ente di Global Firepower. Jadi bukan berarti jika dibandingkan dengan Israel, karena Israel peringkatnya di Global Firepower ini lebih rendah daripada Indonesia, bukan berarti Indonesia jauh lebih kuat daripada Israel, enggak gitu bos ya kan. Mungkin jawabannya kalian akan tahu ketika jamban-jaman ente udah kena Iron Dome. Ya salam. Serius lah min, oke lah. Kerja. Tipes. Dilihat dari jumlah pasukan militer, Indonesia berada di posisi keempat ASEAN dengan jumlah keseluruhan personil mencapai 1 juta orang lebih dan yang masih aktif sekitar 400 ribu orang. Sementara Vietnam memiliki personil yang sangat banyak dengan total 5 jutaan personil dan personil aktif sekitar 482 ribu tentara aktif. Bayangkan bos, 5 juta itu kalau Vietcong semua ya kan, Rambo-Rambo pun satu kompi habis bos ini ya kan. Nah, pada angkatan udara, alutsista yang dimiliki Indonesia terdiri dari 458 pesawat, 15 jet tempur, 1 unit tank, 17 pesawat misi khusus, 41 pesawat pencegat, 188 helikopter, 64 transportasi, dan 38 pesawat penyerang. Di sektor angkatan laut, update-nya kita memiliki 7 kapal frigat, 5 kapal selam, 179 kapal patroli,
10 kapal ranjau laut dan 24 kapal korvet. Di pos angkatan darat kita memiliki 332 tank, yang kalau tanknya sekelas-sekelas Leopard yang terbaru ataupun tank Abrams, semua kita pasti sangat kuat bos, ya kan? Sayangnya tidak demikian. Kita juga punya 1430 kendaraan lapis baja, 135 artileri dan 366 artileri tarik dan 63 proyektor roket. Itulah tadi kekuatan militer Indonesia dalam angka, dalam statistik, dalam teorinya bos, ya kan? Ya kalau dijabarin satu-satu asetnya, ya masih banyak juga alutsista tua yang masih digunakan dan belum dipensiunkan. Oleh sebab itu, kalian jangan bangga dulu, papa bangga sama kalian, udah overproud duluan ya kan, sampai bisa ngalahin peringkat Tel Aviv ya kan. Australia yang peringkatnya berada di bawah kita belum tentu juga jauh lebih lemah dari kita ya. Bukannya pesimis, tapi harus realistis. Nanti kalau kapal selam nuklir mereka udah datang juga, peringkatnya tetap di bawah bos ya kan. Kita tetap di atas ya kan. Bagaimana menurut kalian sebagai pengamat pakar militer awal-awal? Silahkan paku hantam kalian di samping mie ayam Dongfeng di Wuhan. Kekuatan pertahanan kita sangat rapuh dan lemah. Bukan salah Bapak, salah gak tahu saya. Guys, kalau kita tengok daripada indeks kekuatan telah dinilai daripada Global Fair Power, di mana kalau kita tengok Indonesia telah mengalahkan Vietnam dan juga Thailand daripada segi ranking jumlah alutsista yang negara Indonesia ada ni berbanding dengan negara Vietnam dan juga Thailand. Tapi apa-apa pun kalau kita tengok ranking daripada Global Fair Power ini, kalau kita tengok lama sudah ni, ya, di mana Indonesia berada di tangga ke-16 terkuat ataupun yang memiliki jumlah alutsista yang terbanyak sekali di dunia. Dan kalau kita tengok daripada segi ranking, Indonesia walaupun berada di tangga 16, tetapi kalau kita tengok Australia, betul lah, aku pun sependapat dengan admin tadi. Kalau kita tengok, walaupun Australia telah tidak lama lagi Australia ini bakal memiliki satu alutsista yang mempunyai sumber nuklear sendiri, di mana walaupun Australia ada alutsista itu, tetapi Australia masih lagi berada di bawah Indonesia dalam ranking Global Fair Power. Di mana kalau kita tengok di dalam Global Fair Power ini, bukan kualiti yang dinilai tetapi hanyalah kuantiti, jumlah alutsista yang ada di dalam negara itu. Semakin banyak alutsista-alutsista yang negara itu ada, semakin tinggilah ranking negara itu berada di dalam Global Fair Power. Dan kalau kita tengok, tidak hairanlah kenapa Amerika Syarikat dan juga China sentiasa berada di atas, sebab mereka mempunyai bilangan ataupun mempunyai jumlah alutsista yang memang cukup banyak. Dan tidak dinafikan Indonesia pada masa ini, pada saat ini memanglah mempunyai kelengkapan ataupun mempunyai alutsista dan juga armada di antara negara-negara yang paling banyak sekali guys. Tapi kalau kita tengok daripada Global Fair Power ini, bukan menilai daripada aspek kualiti. Mereka hanya menilai daripada aspek kuantiti. Berapa jumlah yang ada, bukan daripada berapa kekuatan yang dimiliki. Walau bagaimanapun, kalau kita tengok sebenarnya Indonesia dalam masa terdekat ini, tapi kita tidak tahu bila, mengikut daripada Kementerian Pertahanan di Indonesia, kalau kita tengok daripada jumlah alutsista yang akan Indonesia buat pembelian, yang kita pun tidak tahu bila akan sampai alutsista itu. Kalau kita tengok seperti jet tempur Rafale daripada Perancis dan juga beberapa jet tempur yang lain, contoh seperti frigate, seperti kapal selam, jika semua aset alutsista-alutsista dan juga armada-armada yang bakal dibeli oleh Indonesia ini, jika alutsista ini masuk sahaja di Indonesia, tidak mustahil ranking Indonesia di Global Fair Power pasti akan meningkat, sebab jumlah alutsista ataupun jumlah kekuatan di Indonesia pasti akan bertambah. Tapi guys, bagaimana pendapat kalian semua? So, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa Channel. Yang menonton video aku dari mula sampai selesai, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu memang awesome, mantap, terbaiklah guys. Tapi yang belum lagi klik button subscribe, please to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Okay guys, akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.